Sugianto dan Ibu Esi dengan capaian 7 juz dengan peringkat Jai Jidan. Muhammad Salman Al-Farisi, putra dari Bapak Sabar dan Ibu Nia Kurniasat dengan capaian 7 juz dengan predikat Jai Jidan. Bintang Pratama Setia Adi Putra, putra dari Bapak Yudi Kurniawan Setiadi dan Ibu Marhayati dengan capaian 7 juz dengan predikat Jai. Muhammad Nurwatul Musto Al-Imani, putra dari Bapak Deddy Sudrajat dan Ibu Rita Mulyawati dengan capaian 8 juz dengan predikat Muktari. Dimas Rizky Rahadani, putra dari Bapak Romela dan Ibu Diana Suprihati dengan capaian 9 juz dengan predikat Jai. Ahmad Maulana Yusuf, putra dari Bapak Usohibun dan Ibu Partiwi dengan capaian 15 juz dengan predikat Muktai. Hazmi Naufal Saufi, putra dari Bapak Mian Syamuji dan Ibu Yaya Nurhayati dengan capaian 22 juz dengan predikat Muktai. Najril Faujan Ilham, putra dari Bapak Muhammad Tobiin dan Ibu Emil Siti Kamila dengan capaian 27 juz dengan predikat Jai. Ahmad Faisal Burhan, putra dari Bapak dengan capaian 30 juz dengan predikat Muktai. Selanjutnya prosesi wisuda tahfiz pun kepada para wisudawati dimohon untuk bersiap dengan capaian 2,5 juz dengan predikat makbul. Nur Syifa Gania Salsabila, putri dari Bapak Sopelson dan Ibu Oni Friyanti dengan capaian 3 juz dengan predikat makbul.
Ahmad Yus dengan predikat Jaihin Jiddah. Dan Ibu Oci dengan capaian 30 juz dengan predikat Muntai. Tanaya Malika Wijana, putri dari Bapak Wijana dan Ibu Oom Ratnaningsih dengan capaian 30 juz dengan predikat Muntai. Prosesi wisuda tahfiz LPK kepada para wisudawan dimohon untuk bersiap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami wisudawan wisudawati santri Pondok Pesantren Al-Qur'anul Hasanah berjanji satu, taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dua, berbakti pada orang tua, guru dan menghormati sesama. Tiga, berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Empat, rajin belajar, beramal soleh dan menyiarkan Islam. 5. Rela berkorban demi agama, nusa dan bangsa. 6. Selalu memurojaah hafalan Al-Qur'an yang telah didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para wisudawan maupun wisudawati dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tadimu shalihat. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mubarikil Qur'an ma'a muhibbi wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat yang tak terhitung jumlahnya, yang mana dengan nikmatnya kita semua masih bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara wisuda yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan umat manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakaikan mahkota. Kedua orang tua. Silakan cium kedua tangan orang tua.